Malam Minggu, Sudiro Tunggajaya Jares berangkat lebih awal. Ya, jamnya maju luar biasa. Penumpangnya STJ malam Minggu ramai sekali. Jare lepas dari jalur shelter 8. Wih, penumpangnya sampai depan luar biasa loh. STJ Gare ini full seat teman-teman. Mantap ya. Halo teman-teman, selamat sore dari Terminal Bung Rase Surabaya. Nah, hari ini saya telat ngonten ya di Terminal Bung Rase. Ini baru jam 4 kurang 5 menit. Sudiro Tunggajaya sudah terparkir di jalur shelter 11 untuk tujuan Madiun, Mauspati, Magetan. Dan kelihatannya ini untuk unitnya sudah berangkat ya, gak sampai jam 4. Ini sudah full seat. Luar biasa teman-teman, malam Minggu ya. Malam Minggu, Sudiro Tunggajaya Jares berangkat lebih awal. Ya, jamnya maju luar biasa. Mantep banget. Enggak ngefek ya, ada unit dari Sudiro Tunggajaya yang Surabaya Ngawi. Jadi untuk pelanggan dari Sudiro Tunggajaya Surabaya Madiun Mauspati Magetan itu juga sudah mulai ramai ya. Lihat sendiri itu unit dari Sudiro Tunggajaya Jares Ekonomi jam 4 kurang 5 menit sudah berangkat, sudah full seat sampai nolak penumpangnya suruh ikut di Sudiro Tunggajaya Gare teman-teman ya. Jadi meskipun ada unit Sudiro Tunggajaya yang tujuan ke Ngawi, jadi untuk penumpangnya tidak berpengaruh ya. Jadi untuk tujuan ke Surabaya Madiun Mauspati tetap seperti biasa, penumpangnya luar biasa ramai banget. Tapi hari ini saya juga akan memantau unit dari Sudiro Tunggajaya Gare yang angkatan jam 4 lebih 20 menit. Jam 4 lebih 20 menit. Sekarang baru jam 4 kurang 5 menit. Kita jalan ke belakang ya, ke belakang jalur shelter maupun di shelter ini. Ini di shelter Malang ada Restu Panda Surabaya Malang Bombastis. Di jalur shelter 8 ada Restu Panda Surabaya Magetan, ini di depannya Sudiro Tunggajaya Gare. Nah, kita jalan ke sini ya teman-teman untuk update jadwal keberangkatan dari Sudiro Tunggajaya. Nah, ini unitnya sudah terparkir di sini. Ini penumpangnya STJ sudah mulai masuk ya. Ini sisa-sisa dari penumpang Sudiro Tunggajaya Jares Ekonomi. Wah, Mas Black. Wow, pelanggaran gitu. Wih, penumpangnya luar biasa. Ini mandornya Pak Ulum. Lebih semangat lagi Pak Ulum ya, karena sekarang unitnya tambah banyak. Oh, ini mau parkir nih. Yuk. Eh, Mas Abdel. Gimana kabare? Alhamdulillah. Penumpangnya STJ malam Minggu ramai sekali. Bang ruwet kae. Jangan di shooting.
sepeda apa burung? Wah ini bapaknya mau pulang. Pulang ke Magetan Mawaspati, Madiun bareng Sudiro Tunggajaya. Nah, kalau ngawi ya? Piye, Mas? Oke, Bos. Mas ane ngawi tetep piye? Ngawi ne ke perdana yo sik arang-arang. Iya, jenenge alhamdulillah iki kebak to ya. Iya. Terbiasa. Tapi enggak ngaruh karo iki Mas ya. Mas ane ngawi tetep panggah piye Mas ya? Mungkin kok penumpang Mas Pati ini sing rada berkurang. Mas Pati Rene. Mas Pati ini paling berkurang. Rada berkurang. Ya, tapi memang soalnya kan kebanyakan penumpang Mas Pati kan kebanyakan kok ngawi. Kok ngawi. Hmm. Oke, oke. Tapi memang jares penuh Mas, nanti turah-turah penumpangnya. Iya. Kembali engko ya penuh engko ya. Insyaallah penuh. Kok kan grene. Sapa jenenge? Mas apa? Mas. Drun. Sapa? Sopirmu jek panggah Pak Komarul ya, sapa? Koirul. Koirul Huda. Oh, Mas Koirul Anam. Ayo melun Magetan. Lah kuwi market Mas Pati ya, iket Ngawi ya wingi. Ngono ra. Akar balik arep bareng rene. Piye, Pak? Rokoke Grendel. Ah, dia sing mau bareng. Yang mau bareng Sudiro Tunggajaya. Gare, pertama Mas Firly Black. Nah ini sudah mau persiapan masuk ke jam parkir. Ini sudah jam 4 lewat 5 menit. Untuk Restu Panda yang ke Magetan ini belum berangkat ya. Ini untuk Sudiro Tunggajaya. Wih, ngeri penumpangnya. Penumpangnya SCC luar biasa teman-teman hari ini. Malam minggu ya, momen malam minggu. Yang ekonomi sampai nolak-nolak penumpang tadi luar biasa. Jadi ya itu tadi ya untuk adanya SDG Surabaya Ngawi itu enggak pengaruh ya dari patah Jatimnya Surabaya Magetan maupun yang ekonomi ya. Buktinya sendiri untuk yang ekonomi tadi sampai nolak-nolak penumpang ya, sudah penuh ya sampai jamnya maju. Belum jam 4 sudah berangkat dan ini untuk Sudiro Tunggajaya gerenya sudah terparkir di sini teman-teman. Oke ya, ini Sudiro Tunggajayanya sudah menempel di belakang Restu Panda. Jadi ini sudah waktunya memasuki jam parkir ya. Yang pengen bareng dengan Mas Sudiro Tunggajaya gere yang Surabaya Madiun Mas Pati Magetan ini ya, jam 16 lewat 20 menit. Untuk tarifnya sendiri Surabaya Magetan Rp70.000 teman-teman. Sama-sama Magetan, ini di depan juga Magetan. Oke, kita lanjut lagi ya nih. Penumpangnya naik dari sini luar biasa. Ya teman-teman, terima kasih ya yang sudah support di channel kami. Sampai saat ini saya lebih semangat lagi ya untuk membuat konten-konten Sudiro Tunggajaya dari Terminal Bung Rasih Surabaya. Situasi di belakang jalur shelter 8 ini ruwet pol. Oh, itu hampir kena sepion dari
Ponorogo indah. Karena di sini kalau momen-momen seperti ini ya luar biasa ramainya. Ini jalur Malang masuk, ini mau parkir, itu juga mau parkir yang Ponorogo indah. Macetan ini. Drivernya untuk Sudiro Tunggal Jaya Kere tetap driver baru Mas Khairul. Driver dari PO Mira, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, untuk update video saya pada sore hari ini dan jadwal keberangkatan dari Sudiro Tunggal Jaya pada hari Sabtu tanggal 2 ya, awal bulan November. Banyak banget yang pulang kampung. Jadi buat teman-teman semua yang lagi perjalanan, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, panjang umur, keselamatan ya sampai kampung halaman. Dan apabila ada kata-kata yang kurang pas atau video yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tambah penumpang lagi ya untuk Sudiro Tunggal Jaya Kere, luar biasa. Sudiro Tunggal Jaya Kere lepas dari jalur shelter 8. Wih, penumpangnya sampai depan, luar biasa loh. STJ Gere ini full seat, teman-teman. Mantap ya. Luar biasa. Semoga selamat sampai tujuan untuk Sudiro Tunggal Jaya Gere.